Alif selalu mimpi bukan-bukan. Bella pun. Bella mimpi macam macam kalau pula apa semua kan. Alif mimpi lebih teruk dari Bella. Dia mimpi Bella bawa lelaki lain masuk dalam rumah. Itulah perkongsian pelakon Bella Astilah apabila ditanya mengenai gangguan dipercayai sihir pemisah yang terpaksa ditanggung ketika ini. Kata Bella, selain dia dan Alif, kedua-dua anak mereka iaitu Aiden Adrian dan Ara Adriana juga terkena gangguan sihir dan mengakibatkan sering meracau setiap malam. Kata Bella lagi, gangguan sihir pemisah itu nampaknya berniat memecah belahkan hubungannya dengan Alif. Untuk lebih lanjut, jom kita dengar penjelasan Bella. Dah sebulan lebih, sebenarnya pun Bella pun baru tahu masa tu yang aku share interview Bella. Bella ingat mama dah bagi tahu dia. That's why dia tanya Bella. Tapi rupanya dia memang dia boleh nampak. So dekat situ Bella macam why not. Kalau tak Bella dah lama kongsikan, betul tak dekat social media. Tapi Bella rasa tak perlulah share. Tapi bila dah tanya macam tu, I think it's time untuk Bella share. Sebab ramai kalangan kawan-kawan Bella juga yang terkena. Dulu Bella memang tak percaya. Hingga umur Bella 28 tahun ni Bella tak percaya. Tapi bila diri sendiri terkena, ya Allah memang berdoa sangat supaya tak dapat lagi lah. Mungkin kena ni pun orang kata hilafan diri sendiri. Sebab tu Bella jarang dah buat posting dengan Alif, dengan anak-anak. Tapi tetap disalahkan netizen sebab ada yang DM cakap mesti apa Alif buat hal lah tu, dia tak post gambar dengan Alif. Bella pun macam sampai bila kita nak boleh, orang kata bukan nak lah, boleh post kaki semua orang, tak boleh. Lepas tu Bella cakap alamak macam mana ni. Alif kata tak apa, awak yang penting kita sihatkan diri kita dulu. Apa yang Bella lalui dengan Alif is a big thing. Itu je yang selebihnya Bella tak boleh share mendalam. Tapi mungkin yang ada yang dah alami tahulah sebenarnya hubungan Bella dengan Alif, apa yang kita lalui selama sebulan lebih ni tak okey lah. It's a big thing sebab tu. Tapi Bella bernasib baik dan bersyukur sebab Alif ni dia, contoh Bella ajak perubat, dia tak ada say no. Okey jom. Sebab dia pun dapat rasa perubahan dia, Bella pun dapat rasa perubahan Bella. Sampai kita tak boleh nak kerja, Alif punya syuting pun terpaksa tangguh-tangguh. Jadi kita tak nak susahkan mana-mana pihak juga. But the best way is perubat. Dulu Bella tak percaya, tapi bila kita pergi perubat, alhamdulillah ada perubahan. Itu yang paling penting. Tapi siapa buat tu apa Bella tak nak tahu. Tapi ada ramai lah orang kata mostly cakap kalau boleh tak payahlah nak cari tahu. Dangerous. Sebab tu Bella rasa macam sekarang ni takut-takut sangat. To be honest, family duo Bella last minute macam nak tarik diri. Sebab suara Bella ada tak ada, ada tak ada. Sampai kan kena ambil injection untuk keluarkan suara. Benda ni mengganggu secara keseluruhan. So I'm really really scared lah to be honest. Actually sihir pemisah rumah tangga. Kalau kata nak berpisah, kenapa tak berpisah dari dulu saja? Masa banyak kes-kes kan? Tak tahulah, memang selalu berat untuk Bella cerita. Tapi alhamdulillah sekarang getting better. Sebab Bella bersyukur Alif dia nak berubat, dia nak join Bella. Sebab ada setengah pasangan dia kata tak nak dah, apalah. Ini dia, kita sama-sama nak cari jalan. Sebab kita dapat rasakan pelik tu. Kita dua-dua dah matang dah. Jadi kita anggap ini sebagai ujian dan mungkin teguran untuk Bella juga. Bella rasa selepas ini Bella perlu berhati-hati dalam berkongsi. Sebelum ni mungkin Bella berkongsi terlalu banyak ke, mungkin buat orang tak selesa. Sebab itulah Bella nak ambil kesempatan juga. Tak maaf sangat kalau dia tak selesa dengan Bella punya posting. I'm so sorry. Tapi insyaAllah lepas ni Bella lebih berhati-hati, insyaAllah. Alif banyak bagi Bella moral support. Sebab Alif cakap kita tak boleh mengalah. We have to fight for our marriage. Dah nak masuk 7 tahun dah dengan anak-anak lagi. Tapi Bella tak pernah sangka lah Bella akan melalui fasa ini pula. Itu saja. Tapi jujurlah kalau tanya Bella, ujian ni berat untuk Bella. Aiden tak, Ara saja. Sebab tu sekarang ni Bella nak setelkan Bella dengan Alif. Kita setelkan Ara. Sebab Ara dalam setiap malam akan menangis, yang kuat-kuat meracau. Kita ingat dia kesakitan apa tau. So bila bawa pergi klinik, tak ada apa-apa. Itu yang agak risau sebenarnya. Dan Alif selalu mimpi bukan-bukan. Bella pun. Bella mimpi macam macam kalau pula apa semua kan. Alif mimpi lebih teruk dari Bella. Dia mimpi Bella bawa lelaki lain masuk dalam rumah. Kita tanya ustaz, itu dia kata memang tanda pertanda yang tak baik. Sebab Alif pun kenal Bella macam mana. Banyaklah mimpi-mimpi yang pelik. Tak cakap dia nampak Bella bergaduh tapi dengan lembah hitam. Masya Allah. Takut lah. So scared to share. Tapi semoga kita semua dijauhkan lah dengan benda ni. Sebab Bella pun sebenarnya tak sanggup. Tapi nak bawa macam mana, ujian kita kena teruskan. Apapun terima kasih to Alif lah. Sebab sentiasa ada dengan saya dan sudi sama-sama untuk memperbaiki apa yang tengah jadi sekarang ni. Allah Alam siapa. Tapi memang dengar kata perempuan, tapi bukan dari side Bella. Itu saja saya boleh share. I don't know. Sekarang ni kita tak perlu cari tahu siapa. Kita tengok ke depan. Kat sama-sama dia pun nak bimbing Bella, insyaAllah.